baju ya alhamdulillah semuanya sangat kooperatif, cuman dalam waktu seminggu seminggu yang baju akad kalau nggak salah ya, seminggu 10 hari lah kalau nggak salah, aduh saya lupa, rata-rata semuanya 10 hari, jadi ini kan cepet kan, serba kilat, jadi benar-benar 10 hari gitu membuat itu. Teteh sama mama nangis gak? Masih teh? Pas saat lamaran ada unsur Jepang. Oh, ada ininya ya, yang kayak bangau, apa ada artinya, apa gimana? Kalau baju itu mertua, ibu mertua yang atur. Yang baju kimono itu saya gak ngerti, artinya mungkin itu buat pengantin ya, aku gak paham. Kalau baju akad? Kan perempuan Sunda, jadi harus menikah secara Sunda. Iya, tapi nenonya memakai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh,